سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز من سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, bermula puji-pujian dan kesyukuran terus-menerus dipanjat dan dirafakkan kepada Allah Jalla wa'ala yang tak dapat tidak dengan semata rahmat, karunia, kehendak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menghidupkan oleh Dia kepada kita sehingga pada pagi ini, yang tak dapat tidak keberadaannya kita, kewujudannya kita, hidupnya kita pada hari ini, pada satu tarikh yang begitu karamah, iaitu 12 Rabiul Awal, 1438 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tarikh yang telah didatangkan kepada kita rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dengan dihadirkan Nabi, dengan diberanakkan Nabi, dengan didatangkan Nabi, bukan sahaja kita yang mendapat manfaat dan rahmat. Bahkan ikan di lautan, hayawan di daratan, langit dan bumi, cakrawala alam semesta, arash, loh mahpus, malaikah dan apa jua yang mewujud di alam ini, semuanya mendapat rahmat, kebaikan terhasil daripada diperanakkan akan baginda Nabi SAW. Artinya, dalam ringkasan perkataan tadi, bila tuan-tuan maklum kehadiran dan diperanakkan akan baginda Nabi SAW satu kemuliaan yang begitu besar, satu nikmat yang begitu besar dan juga satu hadiah yang begitu berharga daripada Allah Subhanahu wa taala, namun tak dapat tidak perlu kita bersyukur, perlu kita berterima kasih, perlu kita menandakan kegembiraan dan keseronokan di atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda nak bersyukur? Bagaimana tanda nak berterima kasih? Bagaimana tanda nak menggembirakan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya sebagaimana Allah taala ajar, fattabi'uni. Maka jika kamu kasih kepada Allah, kata Nabi, maka kamu ikut aku. Nescaya Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Bila Nabi sebut ikut aku, artinya apa? Kita mengamalkan apa yang telah diajari oleh baginda Nabi SAW. Artinya tuan-tuan, hebatnya manusia itu tak bukan kerana ilmunya. Hebatnya manusia itu tak bukan kerana bijaknya. Tetapi hebatnya manusia itu kerana amalnya. Kerana apa yang terzahir di atas dirinya. Sebagai contoh yang paling mudah, baginda Nabi SAW selama 40 tahun dikenalnya Nabi dengan amanah. Dikenalnya Nabi dengan amanah. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, amanah ni perkataan ke perbuatan? Ya? Ha. Amanah ni perkataan ke perbuatan? Perbuatan. Selama 40 tahun daripada kecil, sebelum dihubungkan Nabi dengan kerasulan, maka diangkat Nabi dengan kehebatan amanahnya sehingga puak-puak kafir Quraisy, kalau ada masalah cerita dengan Nabi, kalau ada nak simpan harta simpan dengan Nabi,
Kalau nak minta pendapat, tanya dengan Nabi, amanahnya Nabi SAW. Melainkan bila sampai umur 40, bila Nabi mula berbicara, bila diwajibkan Nabi berdakwah, menarik kembali puak-puak kapi untuk mentauhidkan Allah, maka ketika itulah baru puak-puak kapi kata, ni Nabi telah menjadi orang yang pendusta. Dah. Bermakna percakapan kita kadang-kadang boleh menyentuh hati manusia, kadang-kadang tidak boleh membuka hati manusia. Jadi gambaran apa yang hamba nak beri faham kepada tuan-tuan? Sempena keberadaannya kita pada 12 Rabiul Awal ini. Bila mana kita sebut beramal. Bila mana kita sebut beramal. Kembali kepada tajuk, antara amal yang hendak menggembirakan hati Nabi, di antara amal yang hendak menunjukkan kesyukuran kita ke atas baginda Nabi, di antaranya ialah dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebut berkenaan selawat, walaupun dalil begitu banyak, walaupun hujah begitu banyak, walaupun pendapat ulama begitu banyak, walaupun begitu banyak ulama menukilkan kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dalil yang begitu banyak tidak boleh menyaingi satu ayat yang begitu besar yang hamba baca daripada mukadimah tadi, daripada suratul Ahzab, bila mana Allah Taala berfirman, innallaha, ketahuilah manusia, aku dulu Tuhan yang mula-mula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan berhenti di sini, tuan-tuan dapat memahami selawat ini merupakan amalan Allah. Selawat ini merupakan bacaan Allah. Selawat ini merupakan perkara yang dilakukan oleh Allah. Kemudian barulah diajak para-para malaikah untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian yang masih lagi dicampakkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi, perbanyakkan oleh kamu berselawat ke atasnya, wasallimu taslima, akan sebagai selawat yang sempurna dan sejahtera. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, gambaran yang hamba nak beri faham, tiada cara yang lain dah yang terlebih besar sebagai tanda kesyukuran, sebagai tanda keseronokan, sebagai tanda kegembiraan dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah di atas karunia yang begitu besar, iaitu tak dapat tidak dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila menyebut berkenaan berselawat kepada Nabi, hamba yakin tuan-tuan orang yang tidak pernah meninggalkan berselawat kepada Nabi. Tetapi perlu diingat, Islam ataupun Nabi mengajar kepada kita dengan sekian-sekian jumlah yang kita lakukan, bukan sahaja mendapat kebaikan, bukan sahaja mendapat kenikmatan, kadang-kadang dengan jumlah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa impak yang begitu besar pada kehidupannya kita. Jadi kesimpulannya, apa yang hamba nak fokuskan kepada tuan-tuan pada pagi ini ialah insya-Allah kita akan mengaji lebih kurang 15 minit sahaja. Ada? Kemudian kita akan berhimpun dan bersama-sama untuk beramal dengan amalan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Hamba nak kona sikit keluar tajuk. Agar tuan-tuan faham, setiap kali tuan-tuan tengok muka hamba kalau hamba datang, tuan-tuan dah tahu dah apa program yang kita akan lakukan. Secara ringkasnya begini. 2 bulan lepas, hamba ada program bersama Syekh Firas di Pondok Muar Johor, tempat hamba mengaji dahulu. Ada? Habis-habis program, kemudian hamba dipanggil oleh Tok Guru, Tuan Guru Haji Nazaruddin Al-Makki, bersembang dengan beliau face to face. Kemudian Tuan Guru Haji Nazaruddin, dia tanya, Wan, macam mana perkembangan kuliah di Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Hamba kata kepada Tuan, Alhamdulillah, pengajian berjalan seperti biasa, pondok berjalan seperti biasa. Kemudian Tuan Din tanya, kita apa yang diajar di surau-surau dan di masjid? Maka hamba sebut, mana surau masjid yang buka kitab, kita sebut nama kitab. Mana surau masjid yang tak buka kitab, hamba sebut ceramah umum dan sebagainya. Akhir sekali, Tuan berdiam diri lebih kurang 10 ke 15 minit. Kemudian Tuan Din berkata, dia kata, Wan,
Memada dah membawa manusia kepada ilmu yang ditakuti ilmu itu satu pun tidak diamali oleh mereka. Memadalah membawa manusia kepada ilmu, ditakuti ilmu itu satu pun tidak diamali oleh mereka. Satu. Yang kedua, biarlah mereka yang terlebih alim, biarlah mereka yang terlebih bijak membawa kepada masyarakat akan ilmu. Kerana kita tidak alim, kerana kita tidak bijak. Dua. Dan yang ketiga, kalam tuan guru, bawalah manusia kepada beramal, kerana amalan itu perkara yang pasti di sisinya Allah. Bawalah manusia kepada beramal, kerana amal itu merupakan perkara yang pasti di sisinya Allah. Dengan maksudnya begini, apa yang Tuan Guru Haji Nazaruddin sarankan kepada hamba, kurangkan mengaji, banyakkan beramal. Bab ilmu, biarlah tok-tok guru lain, biarlah ulama lain, biarlah ustaz lain yang alim membawa kepada masyarakat ilmu. Tetapi kita yang kurang ilmu ni, kita ubah konsep, kita bawa manusia kepada beramal. Maka berbalik kepada saranan beliau, tiap-tiap malam dalam kuliah maghrib, hamba dah ubah konsep. Konsep pengajian hamba di mana-mana surau, di mana-mana masjid, tiap-tiap malam, kita mengaji sekejap, kemudian kita beramal. Kita mengaji sekejap, kemudian kita praktikal. Itu terlebih baik. Kerana apa? Sebagaimana tuan-tuan maklum, tidak ditanya di hadapan Allah Ta'ala kelak di padang mahsyar, berapa kitab kamu khatam? Tak, Tuhan tak tanya. Takkan ditanya besok di padang mahsyar, berapa pondok, berapa sekolah, berapa ma'ahad, berapa universiti, berapa surau, berapa masjid kamu dah pergi mentelaah ilmu? Dah, Allah Ta'ala takkan tanya soalan ni. Betul ke tidak? Tuhan tak tanya berapa banyak tok guru, berapa banyak kiai, berapa banyak muallim, berapa banyak wali kamu dah pergi tadah. Allah Ta'ala takkan tanya soalan ni. Antara soalan yang telah bocor, sebagaimana yang tuan-tuan ketemui dalamnya Al-Quran begitu banyak, di antara persoalan yang akan Tuhan tanya, ahsanu, cuba sambung, ahsanu amala, apakah amalan yang kamu bawa kepada aku, yang untuk aku pertimbangkan, yang untuk aku mengesahkan sama ada syurga atau neraka. Jadi benar, berbalik kepada kalamullah dan berbalik kepada saranan Tuan Guru Haji Nazaruddin, dia kata kurangkan mengaji, banyakkan beramal. Kurangkan mengaji, bawa manusia kepada praktikal. Kerana itulah, dah tuan-tuan mengaji sejam, belum pasti kita dapat amal. Tetapi kalau, dan belum pasti apa yang kita mengaji, kita boleh amal. Betul ke tidak? Tetapi kalau kita mengaji sikit, kemudian kita terus beramal, amalan itu perkara yang pasti di sisinya Allah. Sebagai contoh, sebelum kita masuk kepada perbincangan, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, dah, sebab maklum dah subuh ni diletih. Ha dah, bila letih hamba nak ajak bersembang sikit. Sembang kita bukan mudah, tuan-tuan tak payah jawab. Kerja tuan-tuan angkat tangan turun, angkat tangan turun, dia panggil exercise. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai contoh, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Tuan-tuan pernah dengar tak kelebihan solat sunat wuduk? Pernah dengar? Sejarahnya, kaifiatnya, caranya, dan sahabat yang sering melakukan solat sunat wuduk sehingga kan terompah beliau masuk syurga dulu walaupun beliau tak meninggal lagi. Hamba nak tanya soalan dengan jujur. Siapa yang tak pernah buat solat sunat wuduk, angkat tangan. Angkat-angkat jujur, tak apa, jujur. Dah, tuan-tuan tipu, hamba tak dapat mudarat. Tuan-tuan cakap betul, hamba tak dapat manfaat. Allah Ta'ala bersaksi, betul tidak? Hamba tanya lagi sekali, jawab dengan jujur. Siapa yang tak pernah buat solat wuduk, solat sunat wuduk, angkat tangan? Banyak. Ini yang hamba nak buktikan, bukan niat nak perendahkan tuan-tuan. Konsep yang hamba bawa pada kuliah-kuliah tiap-tiap malam. Malam ni kita mengaji beberapa potong hadis. Malam ni kita mengaji beberapa perkataan ulama, kaedah dan sebagainya berkenaan solat sunat wuduk. Kemudian hamba paksa semua jemaah pergi ambil wuduk, buat walaupun sekali. Ini terlebih baik. Kerana apa? Dalam usul fiqah, bila mana kita belajar, kita wajib beramal. Wajib itu walaupun sekali. Contoh lain, dah, tiap-tiap malam kuliah maghrib, hamba buat bersama jemaah. Selepas daripada solat maghrib, kita berzikir dengan zikir yang sempurna. Kemudian kita semayang qabliyah,
sembahyang qabliyah maghrib dua rakaat bersendirian. Kemudian tuan-tuan, tiap-tiap malam kami tak mula mengaji lagi. Kami masuk saf untuk kami melakukan dua solat sunat yang Nabi jarang tinggal, tetapi kita bukan tinggal. Kadang-kadang kita ada yang langsung tak pernah buat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, kalau betul mu kasih kepada aku, fattabi'uni, ikut Nabi. Apa yang Nabi buat antara maghrib dengan isyak? Di antaranya dua solat sunat yang jarang kita buat. Yang pertama, solat sunat awabin, hamba hidupkan tiap-tiap malam. Yang kedua, solat sunat hifzul iman. Hamba nak tanya lagi, angkat tangan, exercise. Siapa yang tak pernah buat awabin walau sekali? Banyak. Dah? Angkat lagi. Siapa yang tak pernah buat hifzul iman walau sekali? Angkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi apa yang hamba nak buktikan, pembuktian yang nyata, walaupun tuan-tuan pernah dengar daripada ulama, walaupun tuan-tuan pernah dengar daripada guru-guru dan sebagainya, tetapi pendengaran tadi tak membawa kita kepada beramal. Maka hamba ubah konsep. Mengaji malam ni beberapa hadis, beberapa kalam ulama dan beberapa kaedah berkenaan solat sunat awabin. Kemudian malam tu kita praktikal. Kalau masa panjang, kita buat 6 rakaat. Sebab afdal 6 rakaat. Kata Nabi, barang siapa melakukan solat sunat 6 rakaat selepas daripada fardu maghrib, nescaya Allah Ta'ala akan menghampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan awabin ini benda yang Nabi buat. Ha, dah? Sedangkan kita pernah buat tak? Kalau tuan-tuan pernah buat sekali pun tahniah hamba ucapkan. Tapi tuan-tuan jujur sebentar tadi, banyak kita tak pernah buat. Faham mana ibarat? Dah? Jadi begitulah gambaran yang hamba nak beri gambarkan kepada tuan-tuan. Konsep pengajian kita, kalau tuan-tuan panggil lagi hamba datang, kita akan berubah sedikit konsep. Kita mengaji setengah jam, kita beramal setengah jam. Kita mengaji setengah jam, kita praktikal setengah jam. Kita mengaji setengah jam dan kita lakukan apa yang kita amali, terlebih baik daripada kita mengaji satu jam dan tak pasti kita dapat amal atau tidak. Betul ke tidak? Setuju atau tidak? Baik, kalau tuan-tuan setuju, pada pagi ini dengan keberkatan dan kemuliaan hari yang diperanakkan akan baginda Nabi SAW, maka tak ada amalan yang terlebih besar yang Nabi ajar kepada kita. Perbanyakkan berselawat, perbanyakkan berselawat, perbanyakkan berselawat. Jadi bagi meraihkan dan bagi membenarkan kalam ini, hamba akan membaca dahulu beberapa petikan hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW supaya merontonkan jiwa kita untuk terus bersemangat dengan berselawat. Kemudian hamba akan membawa pula beberapa hadis Nabi berkenaan jumlah-jumlah yang dianjurkan. Kemudian hamba minta tuan-tuan semua masuk halaqah untuk bersama-sama kita melakukan pada pagi ini majlis selawat ke atas Nabi yang hamba yakin kadang-kadang tuan-tuan tak pernah buat. Dan hamba terpaksa buat. Kerana apa? Kalau hamba tak buat, jemaah tak buat. Sebagai contoh mudah begini. Berzikir selepas daripada sembahyang. Walaupun sunat, tapi lang kita askar li Imam Munna An-Nawawi menceritakan, ya, Nabi tak pernah tinggal. Hamba tanya, tuan-tuan jawab. Kalaulah Tok Imam tadi, selepas subuh dia bangun. Lepas bagi salam dia bangun. Dah? Agak-agak ada tak jemaah yang berzikir? Sudah. Cuba jawab dulu. Ada. Tapi ramai tak? Tak. Mana pembuktiannya tu perlih? Tuan-tuan boleh tengok. Mereka mendakwa, dah? Dia kata Nabi tak berzikir secara berjemaah. Baik, kita masih lagi baik sangka. Oh, kalaulah Nabi tak berzikir secara berjemaah sebagaimana dakwaan mereka, nescaya Nabi berzikir secara bersendirian. Betul ke tidak? Tapi kita melihat fenomena yang berlaku di Perlis. Habis Tok Imam bagi salam, Tok Imam bangun, jemaah pakat balik. Allahu Akbar, jemaah pakat balik. Kalaulah jemaah pergi cari tiang seorang sana, cari dinding seorang sini, berzikir, tarik buah tasbih dan sebagainya, jangankan tangan, kaki lagikan kucium. Kerana apa? Dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi pembuktian nyata, bila Tok Imam buat, jemaah pun tunggu. Bila Tok Imam tak beramal, jemaah pun tidak beramal. Jadi konsep inilah yang hamba gambarkan kepada tuan-tuan, tekong dalam hendak beramal ni kena ada. Jadi insyaAllah pada hari ini, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, hamba terpaksa buat.
kerana sebentar habis daripada pengamalan kita, tuan-tuan akan tersenyum. Aku tak pernah selawat 1,000 kali. Hari inilah kebah lutut selawat 1,000 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, dah? Baik, kita baca dahulu hadis Nabi. Yang pertama sekali, sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai tunjang ataupun asas kekuatan berselawat, di antaranya Allah Ta'ala sebut, aku dahulu yang berselawat. Kemudian para-para malaikat juga berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Dalil yang pertama. Hadis yang kedua daripada riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Ta'ala berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, nescaya Allah Ta'ala berselawat kepadanya 100 kali. Kata Nabi lagi, barang siapa berselawat kepadaku 1,000 kali, wajabat syafaati, pastilah pertolonganku ke atasnya, pastilah syafaatku ke atasnya. Hamba nak undi dahulu, siapa yang pernah berselawat sehari 1,000 kali? Angkat tangan. Tak ada. Kalau kita buat hari ni majlis selawat 1,000 kali, boleh tak? Dah? Jangan nampak mudah, banyak yang terkulai. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita usaha. Kita usaha sekadar kemampuan. Seterusnya, telah bersabda oleh Nabi SAW, hadis yang dirawikan daripada Ahmad dan An-Nasa'i, barang siapa berselawat ke atasku 1 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, menghapuskan daripadanya 10 keburukan dan mengangkat daripadanya 10 darajat. Satu selawat, Allah Ta'ala buang 10 dosa, Allah Ta'ala angkat 10 darajat. Seterusnya daripada Abu Darda, telah bersabda oleh Nabi SAW, perbanyakkanlah berselawat atasku pada hari Jumaat, kerana ia disaksikan oleh para-para malaikah. Dah? Dan sesungguh, tidaklah seseorang berselawat atasku kecuali akan diperlihatkan kepadaku selawatnya hingga ia selesai daripadanya. Dalam setengah hadis yang lain, Nabi pernah menyebut Allah Ta'ala melantik satu malaikah ni yang tugasnya semata-mata untuk mencari orang yang berselawat. Dah? Dia cari, dia cari, dia cari. Dan dia tunggu sampai orang tu habis berselawat. Kemudian memberitakan ia kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, si Anu bin si Anu berselawat kepadamu. Maka dalam hadis kata, tidak akan kembali malaikah tadi sehingga dijawab akan salamnya oleh baginda Nabi SAW dan disebut namanya. Dah? Oh, si Anu itu berselawat kepada aku. Sehingga disebut akan namanya orang yang berselawat. Seterusnya, daripada Aus, telah bersabda oleh Nabi SAW, termasuk hari-hari yang utama adalah hari Jumaat. Maka pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Dan pada hari itu ditiup sangkakala dan terjadi suara keras yang mematikan. Maka perbanyakkanlah selawat atasku pada hari itu. Sesungguh selawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Ada? Nak cerita kelebihan selawat ni begitu banyak. Di antaranya lagi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda oleh Nabi SAW, sesungguhnya rugilah seseorang yang disebutkan diriku di sisinya namun tidak berselawat atasku. Dah? Nabi kata orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, bukan kedekut duit. Bila disebut nama Nabi, maka dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Seterusnya daripada Ibnu Abbas, telah bersabda oleh Nabi SAW, barang siapa melupakan berselawat terhadapku, maka akan tersalah ia daripada jalan syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tersalah ia daripada jalan syurga. Hadis dirawikan daripada Ibnu Majah. Dah? Besok walaupun masuk syurga, tiba-tiba sesat. Mana rumah aku ni? Kerana apa? Kerana tak banyak kita berselawat kepada Nabi SAW. Sehingga dalam riwayat yang lain, telah bersabda oleh Nabi SAW, barang siapa yang tidak berselawat kepadaku, kata Nabi, nescaya
akan di nescaya akan dihalangkan daripada mereka itu untuk melihat akan kebajikannya serta pahalanya. Dekat akhirat besok, orang yang tak banyak berselawat kepada Nabi, pahala dia tak nampak, kebajikan dia tak nampak. Dan lagi daripada Ali radhiyallahu anhu, kata Nabi, setiap doa itu terhalang. Setiap doa itu terhijab. Kita berdoa, ada hijab. Sehingga diucapkan selawat atas Muhammad dan keluarganya. Dah, sehingga kita berselawat kepada Nabi. Sebab tu berdoa macam mana pun, jangan tinggal selawat sama ada di hadapan atau di belakang. Itu adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, dalam waktu yang tidak mencakupi, tuan-tuan boleh buka sendiri kitab para ulama, tuan-tuan boleh buka Google dan sebagainya, begitu banyak hujah, begitu banyak dalil pada menceritakan kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sekarang kita masuk pula berkenaan nombor-nombor yang telah diajar oleh Nabi. Nabi bersabda, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil dengan kita mengamalkan berselawat sebanyak 11 kali setiap kali selesai melakukan solat fardu. Dah? Lepas mayang selawat 11 kali. Lepas mayang selawat 11 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa yang kecil. Sabda Nabi lagi, setiap penyakit ada penawarnya. Bacalah selawat 7 kali pada air dan minum. InsyaAllah perut yang sakit akan memulas, yang sakit yang memulas akan sembuh. Dah? Sakit perut, senak perut, tuan-tuan baca selawat 7 kali, kemudian hembus sampai habis nafas, kemudian minum. Ataupun diberi kepada orang lain ni, minum. Nescaya likulli syai'in syifa, tiap-tiap penyakit tu ada penawarnya. Kata Nabi lagi, amalkan membaca selawat sebanyak 1,000 kali sehari. InsyaAllah akan dikaruniakan kebijaksanaan pemikiran. Di samping itu, berusahalah untuk menerokai pelbagai ilmu. Kata Nabi, selawat sehari 1,000 kali, selawat sehari 1,000 kali, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri dia bijak. Dah? 1,000 tak banyak tuan-tuan. Dalam kitab para-para ulama, ada pula diajar, kalau kita ada mempunyai hajat yang besar, bagi orang yang berhutang atau nak tarik hutang, berselawat 4,444 kali. Dah? Tak lama, 2 jam setengah. Dah? Kalau tahan, 4,444 kali. Usah kata 4,000, hak 1,000 pun banyak tak buat. Tak apa, malam ni tuan-tuan pecah lubang. Malam ni tuan-tuan create sejarah kehidupan, aku berjaya selawat 1,000 kali. Allahumma salli ala Muhammad, di atas kehendak Allah Ta'ala. Seterusnya, menurut Said Ahmad Dahlan, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, sesiapa yang berselawat walau sekali pada malam Jumaat, saat mautnya kelak akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapi oleh para nabi. Dah, hari Jumaat, banyak hadis-hadis yang menceritakan perbanyakkan berselawat pada hari Jumaat. Walaupun sekali kita berselawat besar dah kelebihannya. Seterusnya kata Nabi, sesiapa yang mengamalkan berselawat 1,000 kali pada malam Jumaat, insya-Allah akan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Malam Jumaat selawat 1,000 kali. Tak lama, setengah jam kalau tuan-tuan spinning. Dah, selamat dunia, selamat akhirat. Kata Nabi lagi, barang siapa yang mengamalkan berselawat sebanyak 1,000 kali setiap hari, Allah Ta'ala akan memeliharakan dirinya daripada sebarang ancaman musuh serta bahaya fitnah. Selawat Nabi 1,000 kali, Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan. Allah Ta'ala pelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini, lebih lagi fitnah manusia dan sebagainya. Seterusnya Nabi sebut lagi, ada riwayat yang mengatakan, barang siapa yang rindu untuk menemui akan Nabi SAW, maka berselawatlah ia 70 kali setiap malam sebelum daripada tidur. Dah? Siapa yang rindu nak jumpa Nabi, siapa yang rindu nak mimpi Nabi, siapa yang rindu nak tengok Nabi, sebelum tidur berselawat 70 kali. Dah? InsyaAllah kalau tuan-tuan berjaya melakukan akan dia, akan ditemukan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Seterusnya, kata Nabi lagi, membaca selawat 1,000 kali selepas solat hajat 2 rakaat mampu menghilangkan keresahan, rasa duka cita dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan hajatnya. Kalau tuan-tuan berhajat, semayang sunat hajat 2 rakaat, habis solat sunat hajat, berselawat sebanyak 1,000 kali.
maka dengan kelebihan selawat tadi, mudah-mudahan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, kalau hamba nak membaca begitu banyak kelebihan-kelebihan dan jumlah-jumlah, kebanyakan daripada yang maksur datang daripada ulama dan sebagainya, maka digalakkan kepada kita berselawat 1,000 kali sehari semalam. Dan sekurang-kurang hadis yang paling kuat, barang siapa berselawat kepadaku 1,000 kali, wajabat syafa'ati, maka pastilah syafa'atku ke atasnya, maka pastilah pertolonganku ke atasnya. Jadi wahai tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, insyaAllah nak cerita kelebihan Nabi, banyak ulama' cerita dah. Nak cerita mukjizat Nabi, banyak tok guru cerita dah. Nak cerita kemuliaan Nabi waktu beranak, tuan-tuan dengar sering kali dah. Maka konsep pengajian kita pada hari ini, alangkah lebih baik daripada kita mendengar tetapi kita beramal. Kerana apa? Mendengar belum pasti kita mengamali, tetapi bila mana kita beramal, pasti amalan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hamba jemput semua tuan-tuan, mana yang mampu untuk duduk di tengah dilakukan bulatan, untuk bersama-sama kita melakukan majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1,000 kali. Kepada muslimat, duduk di tempat masing-masing. Kepada tuan-tuan yang tak nak bersama dengan kami pun tak ada masalah, ataupun sebentar nanti ketika majlis berlangsung, sekiranya tuan-tuan ada hajat, sekiranya tuan-tuan ada perkara yang lebih penting, maka hamba redha untuk tuan-tuan kembali ke rumah dan sebagainya. Hamba redha untuk tuan-tuan tinggalkan majlis, dan hamba doakan mudah-mudahan urusan tuan-tuan di luar dipermudahkan Allah Ta'ala. Hamba doakan bagi tuan-tuan yang tak sempat bersama dengan kami, mendapat juga penghasilan. Apa yang kami dapat, Allah Ta'ala beri juga kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang tak mampu dan duduk bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih juga tuan-tuan mampu untuk berselawat sebanyak 1,000 kali, kerana kelebihannya begitu banyak, kebajikannya begitu banyak, manfaatnya begitu banyak. Jadi ayuh tuan-tuan bersabar sekejap, lebih kurang setengah jam atau ke sehingga ke 40 minit. Tak lama. Dah? Paling cepat pun kalau kita speeding setengah jam, kita akan lakukan pada pagi ini majlis berselawat kepada Nabi SAW sebanyak 1,000 kali. Maka ahlan wa sahlan, dipersilakan untuk masuk halakah. Wallahu a'lam. Ada buah tasbih? Kalau ambil satu. Tak. Ada. Bang sini. Kosong. Ni ada tak boleh. Ya. Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama memulakan majlis berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dalil begitu banyak pada menyatakan kelebihan berselawat Nabi sebanyak 1,000 kali. Jadi afwalakum, hamba minta maaf sebagai seorang anak, sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang orang luar, hamba terpaksa melakukan majlis begini. Kerana apa? Nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hamba tak gagah untuk dibuat, kita tak buat. Hamba tak kata tuan-tuan, hamba sendiri pun tak mampu kadang-kadang nak buat 1,000 kali sehari. Tetapi bila mana dilakukan dalam jemaah, auranya ada, kekuatannya ada. Jadi harap bersabar, teruskan berselawat sebanyak 1,000 kali sehingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan majlis dengan istighfar sebanyak 3 kali. Lidah menyebut istighfar, hati niat bertaubat. Lidah kata astaghfirullahalazim, hati kata ya Allah aku bertaubat daripada segala dosaku zahir dan batin, sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan tawassul, dan kita akan meneruskan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi alkiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi asalul akramina Sayyidi Ahmad bin Idris wa Sayyidi Ibrahim al-Rashid wa Sayyidi Muhammad Dandarawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Sayyid Al-Liggi wa Sayyidi Syekh Muhammad Sayyid Al-Makki wa Sayyidi Syekh Haji Ali bin Musa Suma ila wa Sayyidi Syekh Daud bin Hasan Suma ila arwahi sa'iril masyari tariqatil ahmadiyyati rasyidiyyati dandarawiyyati wa ghairiha ula isratin bin asabi turuqil mardiyah wal akhdina nahumal mutasibina ilayhim lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح سائر الأقطاب والأفراد والأوتاد والأبدال والأجاب والأخيار والأنصار والعرفاء والنجباء والأمناء ولسرج الغيب وسائر الأهل نومتي وسائر الأولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بحق وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عز من فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا صلواتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله بكم.
Abdul Hafiq. Abdul Hafiq. Masuk semua. Ambil barang. Hayya bisur'ah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah berjaya kita menghasilkan satu jumlah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat kepadaku 1,000 kali wajabat syafaati, maka mudah-mudahan pasti aku akan memberi pertolongan ke atasnya dan memberi syafaat ke atasnya. Jadi tahniah diucapkan di atas diri sendiri kerana tak dapat tidak apa yang dilakukan pada hari ini semata-mata untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya manusia bila mana mengetahui mereka itu akan begitu banyak maklumat tetapi tidak diamali akan dia. Alangkah beruntungnya manusia bila mana dia tahu satu perkara dan dia beramal, dan amal itu merupakan perkara yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan mendengar beberapa mutiara qasidah puji-pujian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meneruskan dengan majlis tahdi. Dah. Ya. Tak apa dia. Di surau ada WhatsApp group tak? Ada yang bawa handphone? Kalau ada bawa handphone, kita nak share lagu. Mudahlah ni. Kita share, pakat-pakat boleh nyanyi sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Ada WhatsApp group ada? Ya? Mana toke? Kejap, mana alamat surau ni? Surau section. Haji Bahrom. Haji Bahrom handphone tak bawa. Siapa lagi? Ni. Kejap. Ni 012354 siapa? 354-5774. Ha, boleh boleh saya add terus kejap noh. Ha, rehat rehat sekejap, rehat. Ha, tu lagi mudah kita share, pakat-pakat boleh. Ha, sekejap. Ha, nombor Haji Azlan surau section 8 Haji Azlan. Ya. 012 0 012 6468 6468 717 717. Handphone bawa 317. 317 646 8317. Ya? Ha. Ustaz. Haji Azlan. Baik, dah hantar dah. Ha, nanti Haji Azlan hantar dekat grup. Ha. Terima? Baik. InsyaAllah kita akan menyanyi dua qasidah. Qasidah yang pertama pada menceritakan syama'il ataupun perwatakan ataupun diri Nabi SAW yang bertajuk Rindu Madinah. Dan qasidah yang kedua, satu qasidah yang menceritakan berkenaan isteri Nabi SAW yang bernama Siti Khadijah. Jadi hamba minta kepada tuan-tuan yang ada telefon, ada sekurang-kurangnya bila mana kita berqasidah ikut bersama-sama dengan kami, satu. Dan qasidah yang kedua nanti bila mana kami berqasidah dalam bahasa Arab, hamba minta tuan-tuan tengok maknanya. Kerana apa? Kemuliaan qasidah itu pada maknanya. Rugi berqasidah ya hanana ya hanana tapi tak faham la ilaha illallah. Kerana kepahaman itulah yang menyucuk pada hati zauq dan wujudan. Ada? Jadi semua dapat dah? Semua dapat? Ada? Ha, lepas ni kuliah bawa telefon je.
Senang. Tak, kita guna manfaat yang ada. Sungguh Allahumma salli ala Muhammad. Kita share dah. Kita ambil gambar kitab, pakat buka. Suruh bawa kitab, tak bawa. Dah. Suruh buat telefon, confirm bawa. Kita hantar gambar kitab, mengaji. Dah. Baik. Dapat Haji? Dapat semua? Baik. Qasidah yang pertama, Rindu Madinah. Rindu nya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu, 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 habibi Rasulullah. Semua sekali. Allahu, 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 habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lama ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah. Berkat menangis di radhatil jannah. Allahu, 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 habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah. Jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu, 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 Allah, habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu, 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 Allah, habibi Rasulullah. Dahinya
yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, salib kuat menggenggam. Rukana tertewas, lalu memalu Islam. Allah, Allah sekali. Allah habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu Allah. Rasulullah. Elayan bulunya tetapkan terus wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah. Allahu Allah habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan cahaya kelihatan. Segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah. Membaca Al-Quran dengan penuh fasaha. Allahu 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 Allah. Allahu Allah habibi Rasulullah. Nafas berbangi semer bak kasturi, sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah. Allahu Allah habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud. Sekalipun masum, sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allahu.
Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya wahibal ataya. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا أم للبتول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول، بشراك بالمعية، بشراك بالأمين، فأنت في الأمان توطى لك الأمان دنيا وأخروية. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غرفة بهية غرفتها عظيمة من قصب كريمة دار بها كرامة بشراك بالعطية. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا أفضل النساء حقا بلا امتراء، كم لك من ثناء وربنا الرضيع، وكم لك الأيادي ما يوصيها مدادي بيضاء بلا سواد تسخو بها سخيا. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. آمنت بالبشير والناس في الكفور،
رزقت بالذراري تحظى بهم سنيا يا رب فارض عنها وأذلل عطاها وصل يا إلها على النبي وفيها يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله مانسيا جيكا برتمو نبي موليا وجانا اندى باقي برنامه كتا كتا نباقي برماتا صلاة الله سلام الله على طهر رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله برصدد بابا أمتنا بنا له برصلاة بابانا تر الرحمن أمر من دوسا dari Allah yang Maha Esa salatullah salamullah ala ala taha rasulillah salatullah ala ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin حبيب الله نسيا تو دن مودا إنجلا ماتي دي دبان ماتا عمل موليا مسوك شرقا عمل نرهك مسوك نرهك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله hidup senang bukan banyak uang hidup senang hatinya tenang hati yang tenang hati yang senang hati yang senang imannya menang salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah Masyarakat ini cukup sekian Mengharap rata dari Tuhan Allah Ta'ala yang Maha Mulia Ampunilah dosa hamba Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah
salatullah salamullah ala ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wallahu alam. Mana yang nak tahniq tu? Buat dalam ke kat luar? Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي الحاضرين اعلموا علم اليقين النبي الحاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه ونال البركات كل من صلى عليه للبركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر والغزل سلم عليه ودنا له القمر والغزل سلم عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه ونال البركات كل من صلى عليه ونال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكر روح ويحيي النفوس
النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلى عليه صلاة الله عليه النبي صلى عليه صلاة الله عليه ونال البركات كل من صلى عليه ونال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلى عليه نورهم كالكوكبين جدهم صلى عليه النبي صلى عليه صلاة الله عليه النبي صلى عليه صلاة الله ونال البركات كل من صلى عليه ونال البركات كل من صلى عليه لا إله إلا الله 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 السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك